fotografer. Begitu kita datang, saya juga masih bawa barang. Dia masuk ke sini, ikut salam sama keluarga saya yang ada di sini. Ikut salam, masuk ke dalam. Dia berbaur dulu di sini, duduk-duduk dulu. Dia duduk-duduk di sini, masuklah dia bilang ke WC. Itu dia dari dalam, dia nyalain di CCTV. Di CCTV terlihat kan CCTV di situ. Nah, di simpan karena masih saya gendong. Terus saya mau nyimpan di sana ke sini. Itu di sini. Tasnya di situ kan? Iya, di sini. Saya ambil HP, tapi ya tutup pakai jaket, tapi saya ngambil handphone dan saya enggak tutup lagi. Jadi baru dia jadi ke kamar dia mau menunjukkan bagian depannya. Mungkin dia sudah bawa sesuatu gitu. Jadi di sini kan ada tamu ya. Dia mau pinggir gini. Ambil kayaknya. Dia ngeliat tasannya udah. Terus pulangnya juga dia langsung gini, lari langsung. Monggo Mas, mentok lurus gitu. Jadi memang terlihat jelas sekali. Terus aku lihat cuman enggak ngeh punya ponakan sendiri gitu. Kayaknya dua cuma enggak ada yang enggak ngeh satu deh itu terus ya. Soalnya fotografi itu mana? Lihat diambil sama tasnya. Bahkan yang ngomong sama pelakunya tuh tadi saya. Bahasanya terbatas. Boleh ditunjuk kan? Ditunjuk lokasinya. Di sini dia parkirnya di sini. Motornya di belakangnya. Oh iya. Jadi ambil lah juga di sini. Kecuriga gitu. Cuman untungnya supir diam di dalam. Kalau saya itu kayak udah jago aja. Emang udah ini ya, res kemarin sini kan. Ya, jadi kemarin itu saya kan nikah hari Sabtunya itu tanggal 4 dengan orang Demak, istri saya itu orang Demak. Jadi saya tinggal dulu di sana seminggu baru bawa keluarga istri ke sini buat diperkenalkan. Jadi memang belum kenal keluarga sini tuh dengan keluarga istri karena keluarga besar kan yang dibawa banyak banget lah. Makanya pakai lah mobil travel. Nah, ketika datang ke sini, saya sedang sibuk nurunin barang, dia berbaur ikut masuk. Jadi sangat smooth datangnya itu ya. Jadi bareng dengan saya masuk salaman. Saya pikir itu adalah salah satu anggota keluarga istri saya yang baru bergabung gitu. Karena di tengah jalan ada yang ikut gitu. Itu karena baru dari Jakarta gitu. Nah, saya pikir beliau gitu karena belum familiar juga dengan mukanya. Dia ikut ke WC, Kang, jadi masuk ke dalam bilang mau ikut ke WC. Nah, pas ikut ke WC, ya saya tidak menaruh curiga lah, karena lagi nurunin barang itu baru datang, bareng aja datangnya. Nah, pas itu, saya ngambil HP dulu, itu masih ada tas saya. Saya buka, ambil HP, untung HP masih terselamatkan. Saya simpan lagi tasnya. Tasnya itu disimpan di ruangan TV. Yang seharusnya itu tidak terjangkau oleh tamu lah gitu. Saya berpikir ke sana, tapi yang namanya pencuri, dia sudah mengawasi, dan saya yakin dia hanya mengincar tas saya, segitu banyak tas. Tapi tas saya yang diambil gitu. Posisi tasnya di mana? Di ruang TV, di kursi. Oh, di kursi ya? Iya, di kursi. Kalau pelaku itu kira-kira berapa menit sih di dalam? Kalau lihat di TV kan nggak nyampe 5 menit ya, juga. Hanya 3 menit 40 detik. Oh. 3 menit 40 detik, ya saya ngehnya itu Pak. Saya bilang, ini tas saya kemana ya? Mau ngecas gitu, ini nggak ada. Ah, biasanya juga lupa nyimpen. Terus sampai sore tuh teman saya, keluarga saya, biasanya juga lupa nyimpen. Akhirnya setelah dicari-cari kemana-mana sampai ke bawah kasur semua dicari nggak ketemu, akhirnya saya penasaran lihat CCTV, lo ini siapa? Dari tadi tuh nggak ada orang ini tuh gitu. Nah, ternyata ya sudah masih. Tapi itu. Di CCTV kelihatan nggak dia ngambil bawa tasnya atau apa? Ah, kelihatannya itu bukan pas ngambilnya, tapi dia kembali ke yang tersorot CCTV tasnya dimasukin. Jadi dia melipir ke tembok. Sebenarnya kalau orang udah curiga, kalau merhatiin tuh harusnya curiga dengan cara jalan dia yang melipir ke tembok. Nah, itu dia melipir ngebelakangin orang, orang. Tapi di CCTV kelihatan tas yang dibawa itu. Kelihatan. Kelihatan dan harusnya sih yang saya lihat dua, tapi yang hilang tuh cuma satu. Dia bawa pertama dia tuh datang. Bahkan saya ada rekaman full yang dia datang itu baru kemarin malam saya cek. Dia tidak pakai masker, tidak pakai kacamatanya itu ada. Tidak bawa apa-apa, tapi terus keluar dia bawa satu tas dulu, terus bawa lagi tas saya. Entah itu tas siapa gitu, tapi tidak ada yang merasa kehilangan gitu. Itu isi dalam tasnya sendiri apa aja? Nah, itu yang saya beban untuk saya adalah itu adalah emas perhiasan punya istri, jadi emas seserahan gitu. Itu belum pernah dipakai sama istri saya, bahkan cincin nikah saya yang berumur berapa hari itu sudah raib. Di dalamnya juga ada uang tunai, identitas, terus
casan, terus AirPods dan lain sebagainya itu ada di situ. Nilai totalnya sendiri kira-kira berapa? Kalau dengan barang elektronik yang saya punya itu pasti 10 juta. 10 juta. Harapan kan ke pihak kepolisian, Bang? Biasa, harapan saya sih ini harus segera diusut dan ditangkap, karena kenapa ketika saya ada video itu ya viral kan, akhirnya viral, banyak yang nge-DM dan mukanya pun sama. Kayaknya ini sudah berulang kali. Jadi sudah handal gitu. Oh, di daerah sini atau di daerah sini atau di mana, Kang? Iya, biasanya di sekitar Bandung. Di Bandung. Tapi sebelum-sebelumnya sendiri di sini sering kejadian kayak gini atau gimana? Kalau kayak gini baru pertama. Baru pertama, makanya sangat smooth gitu ya. Kalau kecurian misalkan motor itu karena parkir biasanya di depan yang kosan kayak gini, kayak aku takut antik sekali ya. Iya, biasanya kayak. Tapi udah lapor polisi kan ya? Udah, waktu laporan pertama memang ditanya dulu surat kepemilikan perhiasan. Tapi kan keluarga masih di sini. Jadi harus pulang dulu baru bisa dipotoin suratnya. Jadi ya belum sampai sana, akhirnya saya kembali update setelah saya punya surat perhiasan baru kemarin. Kemarin Jumat maghrib saya update ke polisi, akhirnya polisi menyambut karena sudah viral, mungkinnya katanya banyak wartawan juga yang datang ke polseknya, Polsek Batu Nunggal. Hanya diminta keterangan dan sudah dapat plat nomornya. Juga lengkap, katanya sih hari ini akan dipanggil dan harus diminta menghadirkan dua orang saksi. Karena ada saksi, Kang, yang melihat diambil tas saya itu ada. Ada ya. Namanya siapa, Kang? Muhammad Aditya Rahman. Siap. Kasih banyak, Kang.